Enggak, mau ke sana. Pak Mardi, izin Pak, izin Bapak. Karena lo, Pak. Pak Mardi. Pak Mardi, antar kita, Pak, nyapa yang sudah-sudah. Pak. Karyawan Pak bisa menggunakan pintu 3 Pak ya. Dari sana yang dari sini bisa kita arahkan masuk pintu sana semua karena mobil jadi semua keluar. Karyawan lewat sana iya. Masuknya yang di sini hanya kendaraan mobil benar mobil keluar, Pak. Sementara Bapak ini nanti selalu kita siapkan pintu 1 yang lewat sini kita ya karyawan semua karyawan ya. Semua diarahkan lewat pintu itu. Yuk kita lewat sini aja, Pak. Pak, makasih Pak. Banyak kan tadi malam. Banyak, Pak. 8 truk. Iya, Pak. Tapi sekarang sudah bersih. Sudah bersih langsung, Pak. Banyak 12 malam kita bersih, Pak. Alhamdulillah. Lihat tuh. Kita pemerintah dulu, Pak. Iya, iya, Pak. Jadi tadi malam itu kita di sini. Iya, Pak. Tapi penuhnya orang udah nggak tahu orientasi. Ya banyak dia bisa kerja di doang. Salim, kalau nangis, kalau bener-bener nangis, saya aja. Kalau nggak nangis, enggak. Dinangis. Masuk aja, nama apa? Masuk. Kan nanti kita sampai yang Masuk. John, John, masuk, John. Ini piket. Petugas di sini. Iya Pak, izin Pak. Jadi petugas di sini, karyawan masuk sini. Lewat sini Pak izin. Lewat sini semua karyawan. Berapa orang Pak yang sekarang yang di gedung ini Pak? Yang bekerja di sini. Yang bekerja di sini kemarin tidak ada jumlahnya Pak, tapi sekitar 7.000. Dan satu komplek ini kan ada sekitar karyawan ini. Ya, betul persis apa ini ya. Ini pos jaganya, Pak. Siapa yang untuk kepala piket? 24 jam, Pak. Hari ini siapa? Pelatan 3 ini. Kepala piket. Ya. Komandan piket. Berapa enam buahnya? Hari ini kita 5. Semuanya ada di rumah dinas juga, Pak. Yang 5 orang. Di sini semua sudah orang. Datang. Siap. Jaga kebersihan ya, Pak. Siap. Pastikan semuanya aman. Ini posnya. Ini pos polisi. Polisi tahu di kita ini. Oh, dari Polda ada semuanya. Ini kalau begini pam. Pengamanan. Oke. Okay. Okay. Tony, siap ya. Siap. Tolong si dulu Pak. Apa aja Pak? Ini daftar tabu komisi kami. Oh, ini. Siap. Bapak sudah kerja Pak. Jadi karangan bunga dicatat semua, siap, Pak. Siap, dicatat, Pak. Dicatat terus nanti dikirim sama Pak. Iya, Pak Mawardi. Cuma ternyata cuma kontrak lama.
Ya. Pak Firman Syah, Pak. Iya, kita tuh santai macam lantai berapa sih, Pak, di atas? Sampai 25 kalau sampai helipadnya, Pak. Barusan tanya, Pak, nanti bisa sampai ke atas gitu. Untuk ada kebakaran. Enggak, bukan kalau ada apa-apa. Ada kebakaran. Kebakaran. Ya. Bisa sampai. Yang pasti instalasinya mungkin juga perlu. Kita udah ada. Lihat aja dulu lagi menuju blok ya. Jadi Bapak yang tanggung jawab dulu pasti kita di sini. Kantornya di mana, Pak? Di mana? Berapa lama? 24 bulan. Baru pergantian. Sebelumnya di Darbara ya? Ada acara. Sedang lagi ada morning briefing sama ketua pagi, Pak. Morning briefing sama doang pagi, Pak. Oh, di mana? Di lantai 2. Mau ke sana, Pak? Nanti aja. Boleh. Sekarang mau lihat dulu dah fasilitasnya. Ini bagian dari yang Bapak siapkan, Bapak siapkan. Bank DKI. Di sini untuk PNS HMB. Kredit multiguna. Multiguna. Bukan kalau kredit Gria Monas. Gria Monas. KPR. Ya, PR. Ini kredit yang nggak pakai biket. Potong soalnya. Potong gaji PKD. Kalau nggak bisa gede banget, saya juga bingung. Setiap hari, Pak. Setiap hari. Sampai jam 8 16, sudah selesai. Jam 8 kita sudah buka pelayanan. Jadi semua karyawan datang jam? Setengah 8, kurang. Caranya di atas. Betul, di atas, Pak. Kemudian ini sudah selesai. Ini pimpinan kami, Pak. Oh, ini pincapnya? Ya. Oh, ini Pak Gubernur. Pak. Kabar. Baik, kabar. Alhamdulillah. Good. Saya tanya kredit yang paling laku apa katanya? Kredit multiguna. Betul, benar. Betul, Pak. Dan nggak usah mikir ngasihnya karena tinggal potong gaji. Betul. Pas dibayar punya, Bro. Pegawai juga. Kita bentar lagi bisa ajuin kredit. Kan ini boleh mengajukan kredit? Boleh. Boleh. Untuk PNS Pemprov DKI, Pak. Boleh. Kegunaannya untuk apa saja? Multiguna. Multiguna. Kita lagi banyak kebutuhan sih. Kita lagi banyak kebutuhan. Ini wakil saya, Pak. Oh iya. Ini Mbak Heri, wakil saya juga. Oh, terima kasih. Ya, karena ini cabang utama. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih, Bu. Nanti ngobrol lagi. Ya. Ya, Pak. Belakang ini. Belakang ini gedung blok A. Ini separuhnya PBB. Atau Balai Kota, Pak. 350 per hari. Per hari, Pak.
total seluruh satpol PP. Total seluruh satpol PP 5.000. 4.950. Bertugas di? Bertugas di wilayah kota, 44 kecamatan. Pak Budi pegang yang di? Saya pegang yang di balai kota. Ini akan tugas? Ini ya kita APP dulu, Pak. Saya tidak perlu, saya kasih berikut dulu, saya mau lihat dulu. Nanti kita sampaikan kepada semuanya. Bahwa saya ini beberapa lama. Satu dulu. Sebelumnya, siap. Selamat tugas. Salam dulu buat semuanya ya. Siap. Insyaallah kita ketemu lagi. Siap. Salam. Jam 8 ya? Jadi semua karyawan di sini ya? Semua karyawan di sini, Pak? Iya, Pak. Tidak, Pak. Ada MPTSP kita kemarin baru pindah ke Bali Kuning. Jadi dinas ini ada judi. Ada di 8 tempat. Jadi tidak semua di sini. Lihat dulu sini nih. Ah, ini ya. Terima tamu. Selamat bertugas. Sudah banyak loh tamunya. Sudah lama tugas sini. Cepat ya, tahun 99. Di depan. Selamat bertugas ya. Terima kasih, Pak. Oke, yuk. Kami juga mau belajar.
dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh bapak-bapak ibu yang sudah bertahun-tahun bekerja di birokrasi. Jadi hari ini kami tegaskan bahwa kita harus kerjasama dan kerjasama ini harus berjalan dengan baik. Karena itu prinsip-prinsipnya tadi disampaikan. Pak Anies, hari ini kita baru silaturahmi perdana. Pak Anies, kalau soal reklamasi apakah masuk proyek utama untuk 100 hari kerja, Pak? Reklamasi, Pak, apakah masuk dalam 100 hari kerja pertama? Nanti kita sampaikan. Sudah. Pak, ada waktunya nanti. Sama Kepung Akwarium, Pak, ini kemarin waktu nonton bareng, ini mereka menagih janji, katanya kapan ditata, bukan digusur, gimana, Pak? Ya, tentu, semua janji-janji akan kita laksanakan. Kita punya waktu, dan kita akan segera. Semua urusan yang bisa kita selesaikan awal, kita selesaikan. Tidak akan kita tunda. Kita akan pastikan semua berjalan dengan baik, bukan sekedar kerja. Saya sampaikan kemarin, kita membawa gagasan. Kita juga ungkapkan dalam kata-kata supaya bisa dipahami, baru kemudian kita kerjakan. Pak, masih konsisten nggak, Pak, menolak reklamasi, Pak? Masih konsisten nggak, Pak, untuk menolak reklamasi, Pak? Pokoknya semua yang menjadi janji kita, itu akan kita laksanakan. Nanti konsisten, Pak, ya, sesuai dokumen. Pokoknya Anda lihat di janji itu, di website ada. Insya Allah belum ada perubahan di website itu. Anda lihat di website. Pak Anies, soal pidato kemarin, Pak. Soal pidato kemarin seperti apa, Pak? Pidato tadi malam, Pak. Kata pribumi konteksnya itu. Untuk siapa itu? Itu pada istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu. Karena Jakarta ini kota yang paling merasakan. Kalau kota-kota lain itu nggak lihat Belanda dekat. Yang lihat Belanda dekat sejarah dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok Indonesia. Tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata. Enggak. Yang lihat depan mata itu kita di kota Jakarta. Tapi gak ada demonstrasi siapa ya, Pak? Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Dan itu memang kalimatnya situ. Kan pelintiran 1-2 website tuh. Sekarang udah dikoreksi ya. Detik.com udah koreksi. Kemudian Kumparan, saya ingin sampaikan Kumparan boleh jadi contoh. Kumparan adalah berita online pertama yang mengkoreksi isinya. Dan saya harap yang lain mengkoreksi juga isinya. Sebagaimana contohnya Kumparan tadi. Saya subuh-subuh diberi kabar, sudah dikoreksi. Jadi Anda baca teksnya, itu bicara tentang era kolonial Belanda. Mana tempatnya? Ini ruangan bekerjanya, Pak, para tenaga ahli. Apa kabar semua? Ini adalah sekitar
visi kita ini ada rumah visi berkaitan dengan satu pengaturan olahraga, terus ada juga tidak banyak pada data servis kita hanya sekitar 5 kami ber banyak data servis dan satu lagi visi. Terus kemudian ada tim developer dengan kopi. Ya, itu yang mengembangkan berbagai macam aplikasi. Nah, di kami tidak banyak mengembangkan aplikasi, tapi justru bersama-sama startup mengembangkan aplikasi seperti Totok Crew, terus kemudian berbagai macam aplikasi lainnya di Jakarta. Nah, di kami hanya mengembangkan platform untuk integrasi data kita konekkan dengan berbagai macam institusi dan kemudian juga alat-alat yang ada di lapangan kita seperti bus, tracking, dan sebagainya. Terus kemudian ada tim komunikasi, ya, ini yang mengelola media sosial kami. Di Kemprop ada Twitter, ya. Apa lagi? Dan Twitter, Facebook. Twitter siapa yang megang? Twitter siapa yang megang? Dua. Ya. Facebook? Facebook. Instagram? Instagram. Belum ada. Sharing sih, Pak. Sharing juga. Snapchat? Ada sih, Pak. Orang-orang pindah ke Instagram. Ya, selain ini juga kita sering ada event, undangan event, tapi ini juga yang mengemas event untuk presentasi. Ya, ini yang mengusung SOP, KPI, dan sebagainya. Ya, di video warga. Ya, jadi kita punya 7 kanal pengaduan. Ya. Oke, Pak. Berapa? Jadi di sini secara cukup lalu membentuk teknis dari satu pengalaman juga seperti itu dan dua satu. Kami ada monitoring room dan teman-teman ini yang di depan ada monitor dari pengaduan lalu khususnya dari masyarakat TV ya. Coba tampilin dirinya, belum tampilin dengan warga, mengajak warga juga sama-sama monitor buat warga ini bukan hanya kita bisa lihat juga kayak tipe pemangku kita dari masing-masing SKPD, dari perhubungan, berkaitan dengan kemacetan dan sebagainya, para pengguna dan berhubungan dengan mereka, ya yang lebih tinggal kita bisa teruskan. Kita. Oke, coba tentang pengadilan olahraga sampah di Ligot. Coba secara detail. Ini PTSU bekerja untuk membersihkan. Ya, rata-rata yang terdekat itu sekitar 7 menit. Tapi data saya ini sih, ya, Pak, kurang, Pak. Mungkin kita akan sama apa lagi. Contoh Transjakarta coba. Oke, jadi kita bisa analisis pergerakan bus seharinya beroperasi berapa, kemudian headway-nya, berapa penumpang dan sebagainya, setiap harinya bisa kita tahu. Coba ke bawah lagi. Penumpang, untuk berapa hari, tapi memang belum mencapai. Baru sehari sebelumnya. Banyak KJP. Di WhatsApp gimana kan ada apa kata-katanya yang di sini perkiraannya apa gitu, yeah. Traffic perkiraan banjir, yeah. Perkiraan kita sudah siap berapa yang transportasi cuaca kayak dengan acara-acara kalau ini yang dari KJP kita juga bisa track berapa penggunaan hari mereka bertransaksi masuk jauh-jauhnya. 700 ribunya di sini semua. Ini berapa sekarang? Ini 3.
pintu itu sebetulnya dalamnya ini ya? Itu pintu akses untuk langsung ke ruangan bapak. Yang di depan tadi ada pintu-pintu lagi. Itu lagi yang mati sih. Mati ya? Iya, mati Pak. Cuma ini aja Pak ya? Tapi nggak bisa dibuka ya? Bisa Pak. Nggak bisa, kan nggak bisa. Oh dia masuk dari ruang bapak. Sini, sini.